Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaif alaikum? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Kullu am wa antum bikhair insyaallah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmatnya, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, kenikmatan, dan mampu bertemu kembali di Ramadan yang ke-12 insyaallah pada sore hari ini di musala, di Masjid Jami' An-Nur yang kami cintai ini, setelah alhamdulillah melaksanakan salat asar. Alhamdulillah hari ini kami kembali lagi bertemu dengan Syekh Kiai Haji Idrus Hasyim untuk bertanya menjawab persoalan-persoalan yang apa yang ada dalam agama kita ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, Syekh. Namun sebelumnya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man dalala khairin falahu ajrun mislu fa'ali." Barang siapa yang menyebarkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Alhamdulillah, baik Syekh, hari ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan hari ini menyangkut masalah kurban, Syekh. Yeah. Ada salah satu abang kami atau om kami bernama Ismail yang berada di Pelawan, Kabupaten Pelawan. Beliau menanyakan masalah kurban. Pertanyaannya, pahala dan orang yang meninggal ikut berkurban, dan kurban dengan atas pribadi, sertakan dalilnya. Begini Syekh, bagaimana hukumnya orang yang sudah meninggal, bolehkah dia berkurban? Ataupun misalnya selaku anaknya, bolehkah mengirimkan pahala kurbannya untuk kedua orang tua yang sudah meninggal? Mohon penjelasannya Syekh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini suatu pertanyaan sangat baik insyaallah, tentang masalah kurban. Iya. Bagaimana orang yang telah meninggal, apakah kita apakah bisa berkurban atau dikurbankan? Iya. Jawabnya, orang yang telah meninggal tidak dapat lagi berkurban karena sudah meninggal. Karena sudah meninggal. Tapi bisa dikurbankan. Artinya anaknya berkurban niatnya untuk orang tuanya. Oh, begitu. Ya, karena segala amal perbuatan yang baik bisa dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal. Ya, orang meninggal. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah berkurban dikarenakan waktu itu masih mampu. Rasulullah SAW akhirnya Rasulullah SAW berkurban dua kibas. Setelah dikembali, lalu Rasulullah SAW berdoa, "Hadza min Muhammad wa min ummati Muhammad fatakabbal." Inilah kurban dari Muhammad dan daripada seluruh umatnya Nabi Muhammad, terimalah. Inilah dalilnya bahwa kita bisa kurbankan orang lain atau apabila khusus kepada orang tua kita. Oh, ya. Insyaallah. Insyaallah. Jadi Rasulullah SAW umatnya, apalagi untuk umat seluruh umatnya umat, malah ya, lebih ya, banyak daripada ya, hanya kedua orang tua. Ya. Jadi artinya kita boleh berkurban, pahalanya boleh dikirimkan untuk kedua orang tua. Artinya berarti kita tidak boleh, misalnya saya sebagai orang tua misalnya, atau ada teman kita yang orang tuanya sudah meninggal, Syekh. Ya. Dia ingin berkurban atas nama orang tuanya, berarti tidak boleh ya, Syekh? Itu atas namanya dikurbankan. Oh. Dikurbankan. Atas nama orang tuanya. Dikurbankan. Dikurbankan. Jadi dia berkurban. Oh, saya yang berkurban tapi atas nama orang, pahalanya untuk orang tua. Nah, ya. Berarti tidak boleh misalnya orang yang sudah meninggal ingin berkurban, misalnya ada duit orang anaknya, ya, dia ingin berkurban tapi atas nama orang tuanya yang sudah meninggal. Tidak boleh udah, ya. Udah kurban, oh, udah meninggal. Terkecuali anaknya yang berkurban, pahalanya untuk kedua orang tuanya. Ya, ya. Nah, berarti sudah jelas bisa kita pahami, artinya orang yang sudah meninggal tidak boleh berkurban mengatasnamakan dirinya.
yang boleh adalah orang yang masih hidup atau ada keluarganya yang masih hidup yang ingin berkurban dan memberikan pahalanya untuk yang sudah meninggal, baik itu orang tuanya ataupun kerabatnya. Begitu mungkin Syekh ya. Atau dia semacam pesan. Dan kalau saya meninggal, wasiat. Ya wasiat. Iya. Tolong kurbankan. Jadi dia berkurban, paman saya berkurban iya. atas sama orang tua saya, pesan. Iya. Pesan daripada ibu atau bapak. Terkait baik atau wasiat sebelum beliau semasa hidupnya semasa mungkin hidup. Kalau saya meninggal, tolong kurbankan atas nama saya atau. Dan baik, ini wajib. Wajib ya. Tak bisa dimakan. Kalau nazar, nazar atau wasiat tak bisa dimakan. Tidak bisa dimakan oleh wajib. Ahli kurban. Iya. Oh, artinya seluruhnya diberikan kepada orang yang ya. Yang layak begitu saya. Iya, ya, karena wasiat ya. Atau apa namanya? Kecuali kalau dia tidak mau berikan aja siapa saja berikan kalau kepada saja. Ya. Ya. Baik. Kemudian dilanjutkan masalah kurban tadi. Bagaimana hukumnya yang menyembelih? Apakah memang dapat kurban dia? Dapat hasil dari sembelihannya itu yang berkurban saya, misalnya dia dapat daging atau bagaimana? Apakah memang ada dasarnya atau memang pemberian dari sang pengkurban misalnya? Pak, ujrohnya? Ujrohnya yang yang memotong. Orang yang memotong dia mempunyai hak ujrah. Nah, jadi sebenarnya orang yang berkurban, saya berkurban memohon kepada Ustaz Sirajuddin tolong potongkan binatang kurban saya ini. Begitu sudah selesai saya berikan upah Ustaz Sirajuddin, tapi dari daging kurban itu tidak boleh. Harus lain daripada duit yang lain. Bukan dari daging kurban itu. Jadi kita berikan Ustaz Sirajuddin daging hanya hadiah dari kurban, tapi gajinya tak bisa dikan jadi. Begitu. Ya, karena kewajiban. Karena kewajiban artinya daging yang dia potong, hewan yang dia potong tidak boleh dijadikan ujroh. Nah, hanya boleh dijadikan hadiah. Pemberian. Sementara ya. Ujrohnya harus berbentuk ya. Yang lain, baik itu ya. Beras kah atau uang kah atau ya. Lain-lain sebagainya. Kalau Pak Sirajuddin atau taruhlah seperti saya. Saya mohon. Bisa saya sembelih kurban kamu, tapi berikan saya upah. Kalau bisa upah, tak bisa. Tapi kalau pemberi, boleh. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi persoalannya, Syekh. Orang yang berkurban, apakah memang tidak boleh memakan daging kurbannya sendiri? Alhamdulillah. Iya. Awal Islam, karena masih kurang yang berkurban, Rasulullah SAW melarang menyimpan. Untuk hari itu aja bisa dimakan. Tapi tahun berikutnya karena sudah banyak yang berkurban sehingga ada beberapa sahabat menjadikan dikeringkan. Iya. Jadi dijelaskan oleh orang tua kita ulama mengatakan boleh dimakan dengan catatan jangan lebih daripada sepertiga kurbannya itu. Sepertiga dari hewan kurban itu ya. Iya. Jadi umpamanya 8 kilo bagiannya kalau diperkirakan sepertiga atau 10 kilo berapa sepertiganya itu, jangan lebih. Sepertiga berarti kurang lebih 3 kilo setengah kurang lebih berarti ya. Yang lain wajib diberikan. Diberikan kepada. Terus yang diberikan itu apakah ada kategori tertentu kalau kita memberikan atau bebas kita memberikan kepada siapa aja sih? Pemberian itu bebas. Bebas ya. Bahkan yang paling baik dzawil qurba wal yatama wal masakin. Jadi kurban itu sama dan bersedekah. Bersedekah. Dzawil qurba dulu. Keluarga-keluarga yang dekat dulu. Wal yatama baru wal masakin. Jadi tiga. Dzawil qurba keluarga dulu yang dekat-dekat. Wal yatama baru anak-anak yatim. Wal masakin baru orang yang miskin. Ya, orang yang miskin. Baik, alhamdulillah sudah sangat jelas sekali penjelasan dari Syekh Kiai Haji Idris Hasyim terkait masalah kurban. Kemudian kita lanjutkan tadi permasalahan apakah daging kurban itu boleh dimakan sama orang yang berkurban itu sendiri, juga beliau sudah jelaskan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, Syekh, niat sholat witir. Ini ada niat katanya, usolli mana yang betulnya Syekh?
usolli sunnatul fashima al witri rak'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatul witri rak'ataini lillahi ta'ala. Ada, tolong tanyakan sama Pak Ustaz tentang niat sholat witir. Berikut ini manakah yang lebih dipakai? Usolli sunnatul fahsyai ma'al wit fah, apa tadi? Fahsyih atau ma'al witir rak'ataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnatul witri rak'ataini lillahi ta'ala, Syekh? Yang mana yang di belakang? Sunat al-witri. Sunat al-witri, atau mantap sholli sholat al-witri. Ya, sholat al-witri. Ataupun berniat juga berniat boleh. Berniat sholat al-witri boleh. Nah, lebih afdalnya ya, berniat dan diucapkan, ya. Ya. Nah, alhamdulillah sudah terjawab sudah pertanyaan kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi teman-teman tetap subscribe, like, and share, and comment agar video ini dapat memberikan kebaikan bagi orang banyak. Terima kasih, Syekh, atas pertanyaan hari ini. Insyaallah kita lanjutkan lagi besok jika Allah mengizinkan. Barakallahu fiik. Subhanakallahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.